Hai Sidil Tubers, kita tahu bahwa spesies di muka bumi ini sangatlah banyak, sehingga kita dapat menemukan spesies yang fantastis di antara spesies lainnya. Saat Anda melihat makhluk-makhluk ini, maka Anda akan terkejut dan kagum. Maka inilah 10 hewan paling aneh di dunia. Hewan apa saja itu? Tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, hentikan video ini sejenak dan tekan tombol subscribe jika belum. Dan tekan jempol ke atas jika Anda suka, oke? Number 10. Kepiting ini merupakan kepiting terbesar di dunia. Kepiting dengan cakar yang sangat kuat ini dapat mematahkan tulang sekaligus. Maka dari itu, kami menyarankan, jangan mendekati kepiting-kepiting ini jika Anda tidak ingin kehilangan jari Anda. Besar lengan kepiting ini mampu mencapai 14 inci dengan berat mencapai 9 pon. Senjata utama dari hewan ini adalah kedua cakarnya yang digunakan untuk mempertahankan diri dan mendapatkan makanan. Number 9. Jika Anda ingin menemukan jenis katak ini, Anda dapat pergi ke Kamerun. Karena menurut penelitian, katak ini dapat menarik cakar seperti kucing dan mempertahankan diri. Para ilmuwan mengatakan bahwa cakar katak ini tidaklah sama dengan paruh burung atau paku yang dimiliki manusia. Sebab cakar ini murni tersembunyi di dalam jaringan penghubung di ujung jari dan keluar melalui kulit. Cakar ini hanya keluar saat mereka sedang terancam. Jika tidak, maka cakar akan kembali ke tempatnya. Number 8. Mungkin Anda sudah tahu bahwa cumi-cumi memiliki pergerakan yang sangat cepat di dalam air. Namun ada spesies lain yang memiliki pergerakan 5 kali lebih cepat karena mereka bisa terbang seperti ikan terbang. Cumi-cumi terbang ini memiliki perkembangan sistem otot yang sangat baik, sehingga mereka dapat melompat keluar dari air dengan sangat cepat dan dapat terbang jarak jauh dengan waktu yang lama. Mungkin Anda berpikir mereka melakukan hal ini untuk menjauh dari predator. Namun menurut para ilmuwan, mereka melakukan hal ini untuk menghemat energi saat migrasi panjang. Cumi-cumi terbang ini memiliki kapasitas terbang hingga 600 mil. Cumi-cumi ini sangat jelas membutuhkan energi yang sangat banyak, hingga mereka tak jarang memakan spesies yang sama dengannya. Number 7. Para ilmuwan dibuat tercengang, bagaimana ubur-ubur ini bisa hidup dengan kekal? Iya, karena ubur-ubur ini memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya sendiri. Mereka dapat kembali ke masa kecil saat mereka merasa lelah di kehidupan dewasa. Para ilmuwan mengatakan bahwa usia tua bukanlah suatu alasan mengapa ubur-ubur meninggalkan masa tuanya, melainkan mereka adalah korban dari predator atau terkena penyakit sehingga mereka tidak dapat menggunakan masa tuanya. Number 6. Pistol air merupakan senjata mainan yang sangat digemari anak-anak. Namun berbeda dengan panah air yang digunakan oleh ikan ini. Ikan pemanah menggunakan panahnya untuk memanah serangga sehingga jatuh ke air dan dimakan. Pada awalnya ikan ini mengintai mangsanya, kemudian meludahkan air dengan kekuatan besar sehingga mangsanya jatuh dan ditelannya. Ikan ini hanya membutuhkan waktu 10 detik dan melakukannya. Ikan ini dapat memanah mangsanya sampai 16 kaki dari permukaan air. Number 5. Makhluk yang indah ini merupakan kerabat dekat dari kuda laut. Anda dapat menemukan hewan ini di perairan hangat dari timur dan selatan Australia. Mereka tinggal di perairan dangkal sehingga mereka saling bermain petak umpet dengan penyelam yang ingin mengetahuinya. Karena keindahan dari hewan ini, setiap orang yang melihatnya pasti ingin membawanya pulang. Number 4.
apakah yang Anda katakan ketika Anda melihat ikan ini pada pandangan pertama Anda? Mungkin Anda bingung dan tidak tahu sebenarnya hewan apa ini. Ya, cacing atau ikan ini sangatlah populer dengan nama belut lendir. Hewan ini sangat licin, sehingga seseorang akan kesusahan untuk menangkapnya. Jika musuh mulai mendekatinya, maka ikan ini akan mengeluarkan cakarnya. Sedangkan ketika belut lendir merasa aman, maka mereka akan menghilangkan semua lendir dari tubuhnya. Dan mereka akan bersin untuk mengeluarkan lendir yang ada di mulutnya. Hewan ini cukup aneh karena memiliki dua baris gigi di setiap lidah dan gigi terpisah yang terletak pada langit-langit. Bahkan matanya tidak terlihat karena tertutup oleh kulit. Number 3. Ikan buaya gar merupakan ikan tertua yang hidup di dunia ini. Ikan buaya gar ini tinggal di bagian bawah sungai Mississippi dan beberapa daun di air tawar Amerika Serikat. Hewan ini merupakan hewan predator yang memakan ikan dengan gigi tajamnya. Meskipun ikan ini terkenal berbahaya, tidak ada satu orang pun yang pernah diserang olehnya. Number 2. Hiu goblin tinggal di kedalaman air di bawah 650 kaki. Populasi hiu goblin ini sangatlah sedikit, sehingga hiu goblin ini memiliki harga yang sangat fantastis di kalangan kolektor. Hiu goblin ini memiliki rahang yang luar biasa untuk mengunyah mangsanya. Hiu goblin memiliki gigi depan yang panjang dan tajam, sedangkan gigi belakang dirancang untuk menggiling bahan keras seperti tulang dan kerang. Hiu ini akan menelan mangsa dengan airnya sekaligus, jadi Anda harus berhati-hati jika berenang di sampingnya. Number 1. Meskipun nama dan ekornya terlihat sama seperti kalajengking, namun hewan ini adalah lalat yang tidak memberikan ancaman bagi serangga lainnya. Biasanya lalat ini tinggal di tanaman pagar atau tanaman lainnya dan memakan serangga yang sudah mati. Lalat ini selalu mengumpulkan makanannya di semak-semak atau di sarang laba-laba agar tetap aman. Karena ketika musim kawin, lalat ini akan memberikan makanan yang lezat pada pasangannya. Nah, itulah 10 hewan paling aneh di dunia. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya.